Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan video kepada teman-teman, karena kali ini saya sedang membuat atau memasang instalasi sistem atau irigasi kapiler dengan menggunakan pipa PVC. Nah, kali ini saya tinggal menyelesaikan beberapa peralon saja, tinggal melubangi ya, karena sebelumnya kemarin sudah saya lubangin. Nah, ada beberapa yang belum saya lubangi. Silahkan teman-teman simak videonya sampai dengan selesai. Atau sumber air yang saya gunakan, kebetulan saya tidak menggunakan air sumur, saya mengambil dari sungai. Nah, kebetulan kebun saya ini dekat sekali dengan sungai yang posisinya itu di atas dari kebun saya. Nah, ini memudahkan karena saya tidak menggunakan pompa air untuk menyedot airnya, saya hanya manual saja memancing. Jadi sistem pancing, pipa kita isi dengan air, kita tutup sebelumnya. Setelah pipa ini penuh, baru kita pipa yang menuju ke sungai baru kita lepas. Nah, itu akan otomatis airnya keluar. Mari kita lihat. Jadi kita lihat pipa yang menuju ke sungai supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana air ini saya ambil dari sungai. Karena memang posisinya di atas ya, tanggul sungainya di atas, jadi lebih tinggi daripada posisi kebun saya. Mari kita. Untuk pipa utamanya atau pipa yang untuk pusat pengambilan airnya, saya menggunakan ukuran yang 1 inci ya. Nah, kemudian untuk pipa-pipa kecil yang langsung kepada tanaman, saya menggunakan pipa berukuran 1/2 in. Nah, pemilihan pipa utama ini kenapa lebih besar, karena supaya aliran air itu lebih merata sampai ke ujung sana, supaya semua terbagi rata airnya.
demikianlah teman-teman video dari saya, pemasangan atau instalasi irigasi kapiler dengan menggunakan pipa PVC. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Selalu pesan saya, mari kita menanam, jangan pernah buang sampah sembarangan, supaya kita dapat mewariskan alam serta lingkungan yang tetap lestari kepada anak cucu kita nanti. Selamat berpuasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.